Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap beriman, berakar teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membagikan tentang salah satu keunikan dari, bukan keunikan yang gimana, tapi membuat kita berbeda dari yang lain. Membuat kita berbeda dari kepercayaan yang lain. Bahwa kita memperingati hari kelahiran Yesus, kita memperingati hari kematiannya, kita memperingati kebangkitannya, tapi kita juga memperingati kenaikannya. Saya percaya tidak ada di ajaran kepercayaan lain, di ajaran agama lain bahkan, yang memperingati sampai kenaikan pemuka agamanya. Itu hanya di tempat kita. Kenapa? Karena dalam tanda kutip ya, pemuka agama kita itu bukan manusia. Bukan hanya manusia, tapi dia juga Allah. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dan ya, gambaran besar tentang kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan manusia, manusia jatuh di dalam dosa, tapi manusia tidak bisa karena manusia sudah tercemar, semua aspek dalam kehidupan manusia tercemar, bahkan yang baik pun tidak bisa mencapai Tuhan tanpa Yesus. Manusia berusaha mencapai Tuhan, tapi tetap tidak akan pernah bisa, sehingga Tuhan harus merelakan anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus, dia harus menjadi korban sembelihan, dia harus mati di atas kayu salib, tapi dia tidak cuma mati, dia bangkit. Dia tidak cuma bangkit, dia naik ke surga. Kalau masih ada satu janji lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah janji bahwa dia akan datang lagi kedua kalinya. Ini yang membuat kita unik, ini yang membuat kita berbeda, bahwa Yesus naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga itu membawa banyak indikasi, Yesus naik ke surga membawa banyak konsekuensi. Dalam tanda kutip, bukan konsekuensi negatif. Walaupun pada waktu itu para murid bilang, aduh aku sedih kalau engkau harus meninggalkan kami. Bukankah aku melihat engkau secara fisik itu lebih bagus? Tapi Tuhan bilang di Yohanes 16, dia pernah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saat Yesus naik ke surga, saat Yesus naik, Roh Kudus turun. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan nanti ada hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana itu Roh Kudus dicurahkan dengan begitu luar biasa. Sekali lagi, Yesus menggenapi janjinya. Konsekuensi yang pertama, atau salah satu hal yang Yesus lakukan setelah Yesus naik ke surga adalah Roh Kudus turun, penghibur itu turun bagi kita. Itu hal yang luar biasa. Sehingga Paulus kan sama seperti kita ya. Bukan kita sehebat Paulus, bukan. Tapi maksudnya Paulus sama-sama gak melihat Yesus secara fisik. Kita sama seperti gak melihat Yesus secara fisik. Kita hanya bisa belajar dari kitab suci dengan pemeteraian dari Roh Kudus. Sehingga Yesus bisa berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat, tapi mendengar, tapi beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama, setelah Yesus naik, Roh Kudus turun. Tapi Yesus naik, dia juga duduk di sebelah kanan Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan Bapa? Dia ikut memerintah. Itu membuktikan bahwa dia juga raja. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti Yesus berbeda dengan Allah Bapa tingkatannya, bukan. Dia setara, dia memerintah. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Yesus mengambil jabatan raja. Tapi dia juga jabatan imamatnya juga tidak hilang. Sehingga Yesus tetap bersyafaat bagi kita. Yang ketiga, Yesus bukan cuma memberikan Roh Kudus, tidak hanya duduk. Tapi dia juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan tidak hanya itu, di Kisah Para Rasul Yesus berkata, aku akan memberimu kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Jadi saat Yesus naik, dia membawa banyak hal itu dalam tanda kutip turun ke bumi. Dia tetap memerintah, dia bersyafaat bagi kita, dia menyediakan tempat bagi kita, bahkan dia memberi kita Roh Kudus. Efek dari Roh Kudus itu kita mempunyai kuasa dalam pemberitaan Injil. Dan itu terbukti bahwa selama 2000 tahun penyertaan Roh Kudus itu luar biasa. Selama usia kekristenan 2000 tahun ini, luar biasa penyertaan Roh Kudus. Ada banyak
roh, kita tahulah kekristenan ditindas di mana-mana, tapi kita tetap bertahan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua, walaupun rasanya kenaikan Yesus Kristus itu rasanya dalam, kalau di kekristenan kita perayaan yang kalah nih sama Natal, tapi ternyata kenaikan Yesus itu membawa banyak hal bagi kita, membawa banyak hal yang luar biasa, terutama pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus ini yang membuat kita mampu mempelajari Alkitab secara menyeluruh. Sama seperti sebelum peristiwa Yesus belum naik ke surga, dia menampakkan diri pada orang-orang di Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Yesus menceritakan dirinya di kitab suci dan kitab para nabi. Yesus menceritakan dirinya itu mulai dari kitab Taurat sampai kitab para nabi, bahwa di sana ada cerita tentang Yesus, di sana ada cerita tentang penebusan. Dan saya berharap saat Roh Kudus turun, dia memberi kita kuasa untuk membaca kitab secara utuh. Untuk membaca bahwa, wah, ternyata kitab Taurat, ternyata kitab para nabi itu bicara tentang Yesus dan pengorbanannya. Dan saat Yesus ada, dia bicara lagi tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, iman, kalau ada banyak orang bilang, iman itu sudahlah, iman itu buta sajalah, sudah diterima aja. Itu mungkin orang lain, tapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu apa yang kita percayai. Bahwa Yesus berbeda dengan pemuka agama yang lain. Yesus berbeda dengan orang-orang besar yang pernah ada di dunia ini. Karena Yesus berkata, aku berasal dari Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Itu klaim yang luar biasa. Bahkan dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wow. Saya berdoa kita kuat, kita teguh di dalam pengiringan kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa saat Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Roh Kudus-Nya. Itu juga memampukan kita untuk bertahan di masa-masa sulit. Dia Roh Penghibur. Yesus spesifik mengatakan bahwa yang akan kukirim ini adalah Roh Penghibur. Yesus tahu bahwa kita akan melewati banyak hal. Kita akan melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar, pandemi, bencana alam, dan lain sebagainya. Tapi ada Roh Penghibur yang menghiburkan hati kita. Dan saya berdoa, saya berharap kita kuat di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena Yesus, dia membuktikan semuanya, dia menggenapi kelahirannya, dia menggenapi kematiannya, dia menggenapi kebangkitannya, kemudian dia menggenapi kenaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang lahir dalam rupa manusia. Engkau mengambil alih segala dosa kami melalui kematian-Mu, tapi Engkau enggak cuma mati, Engkau bangkit di hari yang ketiga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga dan akan ada pencurahan Roh Kudus setelah Engkau naik. Kami orang-orang-Mu Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, biarlah kami kuat, kami berakar di dalam iman kami, di dalam pengiringan kami Tuhan. Berikanlah kami pengertian akan firman-Mu, berikanlah kami penghiburan di saat kami mengalami masa-masa sulit Tuhan. Berikanlah kami iman yang tetap tangguh dalam menghadapi segala situasi Tuhan. Kami enggak tahu ke depan kami akan menghadapi apa, kami enggak tahu ke depan kami akan melalui permasalahan apa, tapi kami percaya Tuhan, Roh Penghibur-Mu yang sudah Engkau janjikan itu ada bersama dengan kami Tuhan. Lindungi kami, berkati setiap keputusan yang akan kami ambil, berikan kami hikmat dan sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari demi hari, waktu demi waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.